Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mediana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai video BTS Fitting Series The Next Prince hari ini yang diunggah untuk mengobati rasa rindu para penggemar kepada Zinunu hingga momen mereka di Jepang, guys. Nah, penasaran gak? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, dalam video BTS Fitting itu, Nunu menjelaskan jika Kanin adalah orang yang cantik dengan wajah yang imut. Tapi sebenarnya dia juga punya sisi nakal seperti Nunu. Zi membenarkan karena menurutnya karakter itu ditulis berdasarkan Nunu. Jadi bagaimana mungkin dia nggak nakal? Malah mungkin beberapa kali lebih nakal atau mungkin tidak nakal seperti Nunu di kehidupan nyata guys. Dan untuk sisi kenakalan Nunu itu, Nunu berkata bahwa itu tidak bisa dibandingkan karena nggak ada yang bisa menandingi kenakalan Nunu Jawarin. Apa kalian setuju guys? Lanjut ya ke updatean mengenai kegiatan mereka di Jepang. Seperti momen yang Jin Nunu bagikan di Instagram mereka, terlihat Jin Nunu pergi ke Universal Studio Jepang. Lalu Nunu juga mengunggah beberapa fotonya guys di sana dan dikomentari oleh Zi jika sekarang Nunu adalah seekor anjing bukan kucing lagi. Itu mengacu pada bando telinga anjing yang dipakai oleh Nunu. Nah, P-Off juga mengunggah video yang memperlihatkan bahwa Zi perklah yang mengambil semua foto-foto yang diunggah Nunu dalam sosial medianya guys. Jadi udah gak diragukan lagi ya guys, fotografer pribadinya Nunu gak pernah mengecewakan. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.